Jenengan kena penyakit apa waktu itu? Kanker serviks, Pak, dari dokter. Kudok, kesel harus dikit, Pak. Harus melakukan operasi, tindakan operasi, jangan sampai terlambat gitu. Lalu kamu tahu Yati apa? Dokter kan penyanyi apa? Juve. Banyumas, daerah Papringan. Apa teh ngendi, Bu? Bapak iki sak tengah mengke kula. Oh nggih, jeng. Kita kerian, Pak. Nggih. Tau juwe. Juwe peres. Wong harus dambani pimpinan mawon iku. Lah itu penyakitnya sama. Kuda kan kedip aku kuda kan anu wong kenapa wis pindah ke Mireng. Mireng dambani malih. Dulu kondisi perut gimana? Ya kalau pas lagi kumat tuh ya sakit banget. Terus kadang keluar cairan-cairan yang enggak enak itu. Nak kumat, pun mecah, pun materi banget. Rin pun mampu, Pak, mampet, pun mampet. Udah bau. Mulai dokter nih, Bu, enggak sanggup, mboten sanggup. Kan kan kemoterapi teng Margono, tapi kan kula mboten purun. Kula kan ajeng dirujukan teng Margono, mboten sanggup. Kula mboten purun kula teng Margono nih, mboten purun. Setelah di terapi Mas Hotep waktu itu pripun taosnya? Nggih, kali Mas Hotep nggih niku pun alhamdulillah pun nonton bidane ngoten. Di terapi berapa kali? Nang kali Mas Hotep sih wong anu mung ketak kepangge pas Mas Hotep mriki sepindah terus kula mriko. Awal-awal ketemu itu di rumah sakit Banyumas. Saya cuma sentuh satu kali dan itu pun ya saya kasih saran tangannya suruh menyentuh perutnya, nah, lalu saya sentuh sikunya gitu. Sekitar 5 menitan lah. Dia merasa perutnya itu dingin kayak gitu. Setelah merasakan dingin nyampe dia ke rumah, terus dia nelfon saya, Mas kapan-kapan kondisikan ke rumah. Tapi alhamdulillah niku jan. Alhamdulillah. Kemarin kulo pikiran kulo lampun aduh jan. Kok kejan, Pak. Anu parah banget. Alhamdulillah, yakin alhamdulillah. Kata dokter gimana? Kata dokter udah aman. Alhamdulillah, nggih Mas Kotip, Mas Baron niku wis doyo temu-temui kulo. Alhamdulillah ngger sniki nggih pun wonten bedane lampun niku pun kados sing mboten kados sing riyen wektu dereng niku kan aduh kalau pas lagi angon niku mboten karo-karuan. Udah beti banget lah. Ya. Nah ya tapi kula iki kenang-kenang kali ini kok. Kalau dulu terus pas lagi sakit tuh aduh pokoknya kayak enggak bisa nahan. Alhamdulillah sampun duri sonri kok alhamdulillah niku. Pondi Padaira. Nggih. Alhamdulillah. Terus sing ngene kote basa apa? Kote. Kote sing ngene kote. Bedanya jauh mboten? Nggih jauh banget nggih. Hotep minta duit enggak? Enggak minta apa-apa. Alhamdulillah. Pas kote sing nggih sajang anu mung nulung mboten nyuwun napa-napa. Teman-teman kan banyak dengan Aji Tapak Sontengan. Nggih. Nah, kalau terapi di mana saja dan kapan saja ya memang gratis.
alhamdulillah jenengan rawuh mriki, Mbok. Amin amin silaturahim. Nggih, dari matur nuwun.